buangnya kereta pelanting. Ni seorang pakcik ni pelanting jatuh motor dah. Pakai akai lah buat kerja. Aku ni bukanlah kontraktor, bukanlah engineer. Tapi ada lah juga otak boleh pakai juga. Yang hampa ni buat kerja macam ni, takkan korang ni buat. Seorang lelaki meluahkan rasa marahnya apabila melihat hasil kerja pihak kontraktor yang membuat bonggol. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, pihak kontraktor langsung tidak membuat penanda pada bonggol hingga menyebabkan seorang warga emas terjatuh daripada motosikalnya. Bimbang lebih ramai yang akan menjadi mangsa, akhirnya lelaki ini membeli spray cat dan membuat tanda supaya pengguna jalan raya yang lain menyedari adanya bonggol di lokasi tersebut. Ini orang panggil bodoh, kerja bodoh. Bukan aku seorang yang tak kena. Aku orang dah kena. Ada seorang tu terbang lagi. Terbang lagi. Ampun orang balik ajar orang tak tahu. Orang yang kereta pelanting. Ni seorang pakcik ni pelanting jatuh motor dah. Pakai akai lah buat kerja. Sampai macam ni buat kerja apa? Buat line lah. Apa kalau tak mau habis? Ha, tengok jadi apa? Tengok kereta jadi apa? Semua kereta terangkat dalam motor macam mana? Aku dah terbang dah tadi. Kenapa pula nak beritahu kau orang tak? Kesian kau orang lah macam ni. Kalau dia orang bawa kuda ke depan dulu. Haa, tu lah kesian lah. Apa lah, janji orang ni tak kenal. Aku kenal seorang tu dah. Kesian kau orang. Ada lah sikit perubahan. Orang pasal juga ada bila ada lain. Kalau apa nak buat kerja aku, apa buat tanda pun jadi. Kalau kau tak ambil. Dia tak ambil buat lain lah. Buat tanda sikit dulu. Ni aku tinggal lah, aku tu je kosong. Orang tak nampak kot. Akal tak kat mana. Aku ni bukanlah kontraktor, bukanlah engineer. Tapi ada lah juga otak boleh pakai juga. Yang hampa ni buat kerja macam ni, takkan orang ni buat. Yang buta perut. Ha, ini tengok orang nampak juga ada lain. Daripada tadi kosong, berapa ramai lah kereta ni. Sketing muar kelai habis lah. Bodoh lah, bodoh. Cakap tiang hampa bodoh lah. Kali ni aku cakap hampa bodoh. Jadi rim aku gelong. Ring pun aku buka anak dah. Kokak dah. Dengan ring gelong. Siapa nak ganti? Siapa nak ganti? Siapa nak ganti? Siapa nak ganti?